Kowe ora tau masuk sekolah nek ndi? Masuk sekolah teh ora iku urusanku, we. Lho, kowe wani karo aku saiki? Karo kowe kok gak wani, we. Eh, diteni kowe, Bang. Kuwi mulai sekolah, tak ajarin jobo kowe. Pe, ana apa, Pe? Nen, iki lho, opo nantangin aku. Be, kowe wani karo tempe? Lagi kowe ngoro, gak wedi aku. Eh, omong ambi ya. Ari sik kene kelas kene, Be. Kowe wani karo aku. Eh? Sopo sing wani karo aku? Eh, ngomong apa? Aku segera kelas kene pe. Kowe wani karo aku? Aku yang wani karo kowe. Berarti kowe nantang karo aku ya, Pe? Lho ayo lah. Kowe jare tak ajar saiki opo ning jaba? Lho ayo saiki. Wis nang satu karan, murut kanca nek. Sing aku. Kowe wani karo aku? Dige kowe. Pe. Kowe wani karo aku lho, Pe? Aku ora wedi karo kowe, Nen. Kowe jare tak ajar tapi piye lho? Lho ayo kowe sapa emange? Ayo metu. Wes. Karo kanca iki sing damai ngono nek. Sing ngatur. Wes nang do minta maaf lagi. Wah sudi aku minta maaf. Ora sudi aku minta maaf karo kau nek. Pe. Tak kandhani pe. Apa? Ning kelas kene ora ana sing tak wedeni. Kepala sekolah pun lho aku ora wedi. Nek Bu Rama ora wedi aku pe. Eling-eling aku. Onen. Kamu enggak takut sama saya? Takut, Bu. Tadi kamu ngomong apa sama Tempe? Barusan saya sama Tempe latihan acting, Bu. Buat apa latihan acting? Buat bikin film pendek, Bu, untuk lomba. Bener Tempe yang dibilang Onen? Enggak, Bu. Onen, udah sekarang kamu duduk. Onen, Ibu kecewa ya sama kamu. Kamu itu kalau dibilangin enggak pernah yang namanya nurut. Kalau kayak gini caranya, Ibu enggak mau ngajar kamu. Ibu capek tau enggak? Udah, mending Ibu keluar saja. Maaf, Bu. Pe, piye, Pe? Gara-gara aku malah gurune dadi purik, piye? Iya, Nen. Wis sing sabar ya, Nen. Wis pokoknya awake dhewe nek sekolah kudu dadi bocah apik, Nen. Iya, Pe. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Luar biasa ya. Oke anak-anak, seperti biasanya, sebelum pelajarannya Ibu mulai, Ibu mau ngabsen kalian dulu. Iya, Bu. Obe, maju ke depan kamu. Obe, selama ini kamu kemana aja kok gak pernah masuk sekolah? Kamu pikir ini sekolahan atau tempat wisata? Yang bisa seenaknya kamu masuk, seenaknya juga kamu bolos. Ibu itu di sini ngajarnya serius, sungguh-sungguh Ibu ngajarnya. Harusnya kamu jadi murid itu juga sungguh-sungguh. Jangan main bolos seenaknya kayak gitu. Selama ini kamu kemana emangnya? Saya di rumah, Bu. Di rumah? Kalau di rumah kenapa kamu gak masuk sekolah? Nungguin bapak saya yang lagi sakit, Bu. Bapak kamu sakit? Iya, Bu. Lah kamu kok gak WA Ibu? Kalau gak punya nomor Ibu, kamu bisa WA Kaunen ketua kelasnya. Biar Kaunen nanti nyampein ke Ibu. Aku gak mau ngerepotin Ibu, apalagi teman-teman. Ya gak apa-apa, kan harusnya emang kayak gitu, ada etika izinnya. Ya? Emang bapak kamu sakit apa? Sakit gigi, Bu. Sakit gigi? Walah, tak pikir sakit apa, jantung apa-apa yang agak parahan gitu. Bapak saya lagi butuh donor gigi. Barangkali Ibu berminat untuk mendonorkan giginya untuk bapak saya. Kalau donorin nanti gigi saya ompong. Tapi gak apa-apa, besok tak donorin gigi Ibu buat bapak kamu, tak copot satu. Terima kasih, Bu. Ya, ya udah duduk sana. Anak-anak, bapaknya OB itu ternyata lagi sakit. Sakitnya itu sakit gigi, kasihan ya. Sekarang dia lagi butuh donor gigi. Mungkin di antara kalian ada yang mau mendonorkan giginya buat bapaknya OB, gak apa-apa, bisa barengan sama Ibu besok, ya? Iya, Bu. Baik anak-anak, Ibu mau ngasih tahu sedikit ke kalian. Kalau kalian gak mau sakit gigi kayak bapaknya si OB, kalian itu harus rajin sikat gigi. Pakai pasta gigi. Jangan cuma sikat, dikasih air, terus digosok-gosok kayak gini, nanti kalian pasti sakit gigi kalau kayak gitu ya. Kalian tahu gak? Sakit gigi itu sakitnya minta ampun. Apalagi sakit hati, Bu, rasanya sakit banget. Ngomong apa kamu, Nen? Emangnya kamu pernah sakit hati? Pernah, Bu. Setiap hari hati aku sakit karena Ibu. Jee! Udah, diam! Kalian ini ikut-ikutan Onen. Sekarang
acaranya Ibu mulai ya. Kalian yang fokus, yang semangat belajarnya. Oke? Oke. Oke anak-anak, ini pertanyaannya ya. Siapa nama bapaknya OB? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, B, silakan maju. Johan, kok kamu bisa tahu jawabannya dari mana, B? Ini kan bapak saya, Bu. Oh iya ya, Ibu lupa. Nah anak-anak, lihat ini jawaban si OB. Terutama kamu Onen sama Tempe. Contoh ini si OB. Meskipun dia itu jarang masuk, tapi dia bisa jawab, gak seperti kalian berdua. Oke OB, silahkan duduk. Oke anak-anak, untuk soal kedua, Ibu tulis lagi ya. Iya. Oke anak-anak, untuk soal kedua, bapaknya OB sakit apa? Jawabannya mudah sekali ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke Tempe, apa jawabannya, Pe? B, bapak meloro apa ya? Batuk, Pe. Batuk, Bu. Kok bisa batuk itu loh? Tadi kan Ibu sudah bahas soal cerita ini, masa ya jawabannya batuk? Ayo yang lain, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Memen, oke. Okay. Apa Memen jawabannya? Nggak tahu, Bu. Kalau nggak tahu, kenapa kamu angkat tangan? Ayo yang lainnya, apa jawabannya? Indra, kamu itu ngapain tangannya kayak gitu? Main TikTok, Bu. Kamu nggak tahu, ini jam pelajaran. Kenapa malah main HP? Sini, Bu Sita HP-nya. Ingat ya, kalau pas jam pelajaran itu jangan sampai main HP, apalagi TikTok. Aduh, kok malah bunyi? Indra, musiknya enak. Kamu sini, maju ke depan. Ibu ajari. Tolong ya, ajarin goyang ya. Ibu pengen goyang TikTok? Iya, biar banyak followernya. Oh alah. Memen, kamu maju ke depan. Matiin. Bagus ya, Indra. Iya, Bu. Makasih ya. Iya, Bu. Udah sekarang kamu duduk, Indra. Oke, anak-anak. Selanjutnya soal ketiga. Soalnya itu sangat mudah sekali dan yang bisa jawab bisa langsung pulang. Dengarkan baik-baik ya. Tidak akan Ibu ulangi. Kenapa OB jarang masuk sekolah? Saya, Bu. Apa, Tempe? Nungguin bapaknya yang lagi sakit, Bu. Langsung pulang, Tempe. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa, Onen? Kasihan sama bapaknya, Bu, soalnya bapaknya lagi sakit. Boleh, silahkan pulang. Yang lain? Saya, Bu. Ya, OB, apa jawabannya? Apa, OB? Saya, Bu. Iya, Memen, apa? Bapaknya sakit gigi. Betul, silakan pulang Memen. Saya, Bu. Apa, Sentet? Nungguin bapaknya yang sakit, Bu. Indra, bisa jawab nggak? Bisa dong, Bu. Apa?
Lagi nungguin bapaknya sakit di rumah, Bu. Obe, tinggal kamu aja loh yang belum jawab. Masa kamu nggak tahu jawabannya apa? Saya lupa, Bu. Kenapa kamu bisa lupa? Saya banyak beban, Bu. Beban apa? Beban keluarga, Bu. Jadi lupa. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Sekarang kamu pulang. Nggak mau, Bu. Saya belum jawab, Pak. Ya udah, terserah kamu. Ibu pulang dulu ya. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Setelah libur panjang ini kabar kalian gimana anak-anak? Baik, Bu. Kok kurang kompak? Coba Ibu ulangi. Kabar kalian bagaimana? Baik, Bu. Oh, Nen. Ibu perhatikan dari tadi kamu kok diam saja. Gimana kabar kamu? Kabar saya memburuk, Bu. Memburuk? Kenapa kok bisa memburuk? Kenapa sih, Bu? Sekolah di sini liburnya panjang banget. Oh, itu. Emang udah kebijakan sekolah. SMA Negeri 1 boleh. Kita liburnya 3 bulan. Masuknya cuma satu pertemuan saja. Iya, Bu. Kalau bisa masuk tiap hari kan kabar saya bisa membaik, Bu. Apa hubungannya? Kenapa bisa begitu? Kalau masuk tiap hari, Bu, aku kan bisa ketemu sama Ibu. Soalnya apa? Saya itu rindu banget sama Ibu. Alah, kamu ini mulai deh. Oke, anak-anak. Ibu langsung saja ya mulai pelajarannya. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu boleh nanya enggak? Boleh, Bu. Hari ini tuh biasanya pelajaran apa ya? Kok Ibu jadi lupa setelah liburan? Apa enggak usah pelajaran aja ya, Bu? Enggak usah pelajaran? Iya. Ya jangan gitu. Kamu itu sebagai siswa harus rajin belajar. Biar kalian itu bisa jadi orang yang pintar. Kalau pengen jadi orang pintar, sekolah harus setiap hari dong, Bu. Jangan libur terus. Masa libur 3 bulan, Bu? Panjang banget, Bu, kayak rel kereta api. Enggak seru dong, Bu. Kamu ini kalau ngomong, kan emang udah kebijakan sekolah. Di SMA Negeri 1 boleh itu masuknya cuma satu pertemuan, liburnya 3 bulan. Jadi beda sama sekolah-sekolah yang lain, kayak gitu. Gini aja, hari ini Ibu mau ngasih pelajaran kalian tentang tutorial. Ya? Ya, Bu. Permisi, Bu. Ini jam berapa, Delvin? Kamu kok baru datang? Kenapa telat? Saya lebih baik telat, Bu, daripada nggak masuk. Tapi kenapa kamu pakainya kayak gini? Ini kan rok cewek, Delvin. Iya, Bu. Saya lebih nyaman pakai baju ini, Bu. Lebih dihargai. Kamu itu kan cowok, Delvin. Harusnya kamu itu pakainya kayak nono. Kayak si OB, kayak Onen, kayak Tempe. Pakai celana, jangan pakai rok. Iya, Bu. Emangnya kamu dihargai berapa, toh? Pakai kayak gini? Hah? Kemarin dihargai 50, Bu. Cuma 50? Iya. Kurang mahal itu. Nah, nih, pakai resleting itu di belakang, jangan di depan kayak gini. Nah, salah itu kamu. Iya, Bu. Be. Delvin maksudnya piye, Be? Malah tambah gendeng. Lah iya, Nen, kok malah macak bincang ngono piye, Nen? Ngelek-ngelek sekolahan kene, Nen. Kira murah. Regane murah, 50.000. Ih, Nen. Cara dijajal piye, Delvin? Ojo ape, cah sekolah orang yang jajal ngunik-ngunik. Orang tuh apa? Bin sekolah kini terkenal, SMA 1 boleh bergoyang. Pepe, bo. Jajal piye? Ojo. Orang tuh apa? Mau aku? Gua depak, Nen. Asik. Oh, Nen, Tempe! Ngobrol apa kalian? Sebelum liburan, sampai sesudah liburan, kok tetep aja kayak gitu? Ngobrol terus waktu gurunya lagi ngomong. Nggak ada berubahnya sama sekali. Udah, diam kalian. Delvin, kamu sekarang duduk ya. Oh iya, Delvin. Hari ini pelajarannya tentang tutorial ya. Iya, Bu. Ibu mau ngasih tahu caranya menjadi murid yang pintar. Nanti Ibu minta
beberapa dari kalian maju satu persatu buat ngasih tutorial juga. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke anak-anak, di sini Ibu mau ngasih tutorial caranya menjadi murid yang pintar. Kalian semua pastinya pingin kan jadi murid yang pintar? Pingin. Nah, kalian harus disiplin. Harus belajar dengan giat juga loh. Terus, masuk sekolahnya juga harus tepat waktu. Tepat waktu itu jam 7 pas ya, kalian harus sudah ada di dalam sekolah. Jangan seperti Delvin tadi, 7:30 baru masuk. Itu namanya nggak disiplin, nggak tepat waktu dia, ya. Tidak suka bantah Bu Guru. Ini ada nih murid yang sering bantah saya. Tuh, Onen sama Tempe. Sering bantah Bu Guru. Padahal yang namanya guru itu kalau kata orang Jawa digugu dan ditiru. Ya. Jadi Onen sama Tempe terkhusus buat kalian berdua, jangan suka bantah saya ya sebagai guru kamu. Lanjut, yang sopan dan santun. Cuma ada satu anak yang sopan dan santun di kelas ini. Memin. Meskipun dia selalu tidur, setiap kali saya ngasih dia pertanyaan, pasti dia bisa jawab. Dan yang terakhir, tidak melanggar aturan sekolah. Mengerti nggak maksudnya? Tidak melanggar aturan sekolah. Contohnya, belum waktunya pulang, kalian pulang. Melanggar itu namanya. Ya, contohnya itu banyak sekali lah, masa ya Ibu jelaskan semua. Ya, tidak merokok di sekolah, karena kalian itu masih sekolah, nggak boleh merokok. Oke? Oke. Paham? Sekarang Ibu mau salah satu di antara kalian maju ke depan ngasih tutorial, terserahlah tutorial apa saja. Saya Bu. Oke, maju Onen. Onen, kamu mau ngasih tutorial tentang apa? Saya mau ngasih tutorial tentang jadi Bu Guru yang profesional, Bu. Silahkan. Yang pertama Bu, Bu Guru jangan suka marah-marah. Kalau kamu bikin ulah, saya nggak boleh marah-marah gitu. Tenang Bu, saya teruskan dulu. Oke. Yang kedua, Bu Guru jangan suka ngasih PR ke murid-murid Bu. Yang ketiga, Bu Guru harus baik sama murid-murid. Selama ini saya kan baik Onen sama murid-murid. Saya teruskan apa enggak Bu? Oh iya iya, terus no. Yang keempat Bu, Bu Guru harus menyayangi murid-murid. Dan yang terakhir Bu, yang Ibu harus tahu. Bu Guru harus mencintai Onen. Apa? Itu namanya bukan tutorial menjadi guru profesional. Kamu itu sama saja menjerumuskan saya untuk mencintai kamu. Ingat Bu, yang pertama, jangan suka marah-marah. Ya, jangan suka marah-marah. Saya nggak marah Onen. Cuman kamu itu menjerumuskan saya Onen. Saya nggak suka itu. Jadi nggak ada harapan Bu? Nggak ada harapan. Sekolah aja belum lulus, cinta-cintaan terus. Gak capek apa ngejar-ngejar saya? Sana duduk. Bu. Loh apa ini? Please, beri saya Bu. Cinta satu malam aja. Eh, cinta satu malam maksud kamu apa? Kurang ajar sekali kamu. Udah sana duduk. Bu, kasihanilah hati aku Bu. Onen, kamu mau saya apain? Hah? Cinta satu malam, cinta satu malam. Duduk sana duduk. Ayo, yang lain siapa yang mau maju? Loh, Ibu kan nyuruh kalian maju, kenapa kalian angkat tangan semua? Tadi kan Ibu bilang siapa yang pengen maju. Ya kita semua angkat tangan Bu, kita semua kan pengen maju, pengen jadi orang sukses semua Bu. Tempe, Tempe, maksud Ibu maju di sini ngasih tutorial seperti Onen tadi. Bukan maju kayak gitu maksudnya. Udah turunin tangannya. Ayo anak-anak, siapa lagi yang mau maju? Saya Bu. Oke, OB silahkan maju. Ya Bu.
OB, ibu nggak mau loh kalau kamu ngasih tutorial cara badan gemetar. Enggak bu, saya mau kasih tutorial mengecas HP Android bu. Mengecas HP Android? Iya. Oke boleh, silahkan. Pertama-tama siapkan alatnya. Pertama HP. Sama, ibu punya charger nggak? Cas-casan? Iya, cas-casan. Oh, ibu menyimpannya di sini, B. Ya. Saya pinjam dulu ya, bu. Iya. Oh, teman-teman, lihat ya. Ini chargernya, ini HP. Langkah pertama, kita siapkan alatnya. Sudah. Langkah kedua, kita cari stop kontak di dekat kita. Yang tidak berbayar ya, teman-teman. Biar mengirit uang saku kita. Yang ketiga, kita colokin, masukin casnya ke stop kontaknya ya teman-teman. Lalu kita masukin kabel chargernya ke HP-nya. Lihat, ini masuk ya teman-teman. Kita tunggu sampai baterainya full. Udah masuk? Udah. Oh, kalau sudah masuk kayak gini jangan buru-buru dicabut. Biarin aja dulu. Iya, Bu. Ya. Onen, harusnya kamu kayak ini loh, si OB. Kalau ngasih tutorial itu benar. B, kenapa ini? Kayaknya kesetrum anak-anak. Ibu takut ya? Udah biarin ya, takut nular. Oke anak-anak, siapa lagi yang mau ngasih tutorial? Saya Bu. Tempe, silakan maju. Tutorial kamu pasti keren. Iya Bu. Mau ngasih tutorial tentang apa? Tutorial menjadi orang yang baik Bu. Oke anak-anak, ayo siapa lagi yang mau ngasih tutorial? Saya Bu. Sendet maju. Sendet, kamu mau ngasih tutorial tentang apa? Ngentut Bu. Kok ngentut toh? Iya Bu, kalau kita gak bisa ngentut, itu kan sakit Bu. Kalau sakit masuk rumah sakit, menghabiskan biaya Bu. Iya tahu kalau itu, tapi Mbok ya yang lain, masa ya tutorial ngentut? Gak ada yang lain Bu, cuman itu aja. Ya wes, cepetan, gimana caranya? Aku kasih contoh Bu ya. Iya. Bau banget paket. Kalau wangi itu parfum Bu. Sudah, kenapa malah kentut lagi? Baunya kayak jengkol gini kok. Kalau wangi itu parfum Bu. Udah, anak-anak, ibu mau pulang dulu, gak betah ibu di ruangan ini. Udah, kalian kalau mau pulang, pulang saja. Amit-amit, tet, tutmu, tet.